Pemirsa, hasil uji kandungan semburan lumpur disertai gas di Cirebon, Jawa Barat terdapat 3 unsur gas yang berbahaya bagi pernafasan dan menimbulkan iritasi mata. Untuk menghindari bahaya, warga sekitar diminta agar tidak mendekati titik semburan lumpur. Sejumlah petugas bidang geologi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral datang untuk mendeteksi kandungan lumpur di Desa Cipanas, Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Menggunakan alat khusus, petugas men-screening lumpur dan gas dari pusat semburan. Dari hasil tes, terdapat 3 unsur kandungan gas, yakni CO2, H2S, dan gas SO2. Jika terhirup oleh manusia dalam jumlah besar, gas yang keluar dari semburan lumpur dapat membahayakan pernafasan dan bisa menimbulkan iritasi mata. Selain mendeteksi kandungan gas, petugas juga mengambil sampel air dan lumpur untuk diuji di laboratorium. Untuk gasnya sendiri, ada 3 unsur yang terbaca. Yang pertama CO2, yang kedua H2S, yang ketiga SO2. Dan yang melebihi ambang batas tadi itu, yaitu SO2-nya. SO2-nya tadi itu lebih dari 20 ppm. Menurut warga sekitar, semburan yang sudah lama diketahui ini awalnya hanya berupa letupan-letupan kecil. Namun lama-kelamaan radius semburan lumpur membesar. Saat ini di sekitar lokasi semburan telah dipasang garis polisi agar warga sekitar tidak mendekati lokasi semburan lumpur. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan.